Assalamualaikum. Siapa yang cipta? Ini Allah Subhanahu Wa Taala atau manusia? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan Allah di sini. Ciptaan manusia. Ciptaan manusia di sini. Lihat gambar-gambar di bawah. Ice cream. Arnab. Kasut. Meja. Bas. Buah apple. Lembu. Buku. Ikan. Ayam. Tampalkan gambar pada ruang yang betul. Ciptaan Allah, ciptaan manusia. Ciptaan Allah, ciptaan manusia. Teruskan sehingga siap dan hantar gambar kepada guru kamu. Latihan seterusnya. Mengenal air mutlak. Jom menampal gambar air mutlak pada ruang kosong ini. Dalam latihan ini, kita akan menampal semua gambar air mutlak pada ruang kosong. Air mutlak boleh buat mandi dan ambil wuduk. Perhatikan semua gambar yang ada di dalam modul ini. Air laut, salji, air teh, air sungai, air kelapa, air terjun, air hujan, air susu, air embun, air perigi. Ulang latihan sehingga dapat mengingat dan dapat menyiapkan 7 jenis air mutlak. Latihan ini dapat menguatkan kemahiran motor halus dan melatih koordinasi mata dan tangan. Masa yang dicadangkan antara 5 hingga 10 minit sudah mencukupi. Teruskan sehingga siap dan hantar gambar kepada guru kamu. Jaga diri.